Anda perlu berhati-hati saat mengambil uang tunai dalam jumlah besar di bank. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 4 orang anggota komplotan perampok yang menyasar sebuah bank diringkus polisi. Dalam aksinya, komplotan ini memulai aksinya dengan menancapkan paku di bawah ban mobil korban sebelum akhirnya membawa kabur uang milik korban. 4 orang ini merupakan komplotan perampok spesialis nasabah bank. Setiap beraksi, mereka berbagi tugas. Komplotan bersenjata api ini hanya menyasar korban yang menarik uang di bank di atas 150 juta rupiah. Ada yang mengintai korban di dalam bank dan ada yang bertindak sebagai eksekutor. Setelah itu, pelaku membocorkan ban mobil milik korban. Mobil korban diikuti pelaku. Ketika korban turun untuk mengecek ban, pelaku lantas mengambil uang di dalam mobil lalu kabur. Polisi menyita senjata api, uang tunai hasil perampokan, serta satu unit mobil. Para pelaku dijerat dengan pasal KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Ibaratnya ban ya, bulat, stay, ujungnya apa?